Oke, teman-teman, di sini ada satu buah panel namanya panel changeover switch dari PLN ke genset. Yang dimana panel ini dikirimkan dari pabrikan PT Sin Electric langsung, teman-teman. Yang seperti biasa, PT Sin selalu mengirimkan barang-barangnya ke channel teknik listrik ya. Hampir semua videonya di sini adalah produk-produk dari Sin, teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu aja untuk spesifikasi sama cara kerjanya. Jadi ini cukup simple ya, hanya memakai 2 buah MCB 2 pol dan 2 buah pilot lamp. Jadi jika teman-teman ingin supply dari PLN, ya tinggal on-kan saja untuk MCB yang PLN. Dan ketika MCB yang PLN sudah di-on-kan, ini tidak akan bisa di-on-kan teman-teman untuk MCB yang gensetnya terkunci sama si plat ini. Ini pun tidak bisa dikekiriin teman-teman. Dan jika tiba-tiba PLN mengalami pemadaman, tinggal off-kan saja ini, geser ke kiri, lalu dikeatasin, on-kan dari genset. Untuk indikasi tegangannya di sini ada pilot lamp yang hijau dan warna merah. Ya pasti teman-teman sudah tahulah fungsinya dari pilot lamp ini, oke? Nah, saya sekarang penasaran ini untuk dalamnya apa aja sih? Pasti di sini sangat simpel sekali untuk dalamnya. Oke, mari kita buka dulu ya untuk bautnya. Oke, teman-teman sudah saya buka bautnya. Kita buka saja panelnya, apa sih dalamnya? Nah, cukup segini saja ternyata, sangat simpel teman-teman. Jadi dalamnya cuman MCB 2 pol saja. Di sini ada 2 buah ya, yang ampernya 50 ampere. Di sini tertera C50, yang berarti untuk panel ini bisa sampai sekitar 9000 watt lah. Cukup segitu. Dan di sini juga nanti untuk supply dari PLN atau dari genset. Nanti saya akan coba bagaimana cara pasangnya dan saya akan praktikkan langsung nanti. Di sini saya hanya review saja apa sih dalamnya dan apa sih speknya. Sangat simpel sekali teman-teman. Walaupun kecil gini cukup berat juga ini panelnya teman-teman, sekitar berapa kilo ya. Jadi cukup kuat lah buat jangka panjang gitu. Oke, jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat nih, hanya review saja, nanti saya akan praktikkan bagaimana cara pasangnya. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.